COVID-19 saat ini. 16-15 zigzag Randy serve. Kali ini Rivan Nurmuki tidak mampu dihadang tadi oleh pertahanan Lavani. 17-15. Kembali 2 poin margin ketertinggalan Lavani set pertama ini. Kali ini Randy Tamamilang, pemain yang baru saja kembali dari Bahrain, persiapan akan melaksanakan serve. Pengamatan bola cukup cermat Randy, kurang sempurna dalam melakukan servis. In bagi Lavani 16-17. Masih cukup ketat dari Gorindor Lavani Cikias kali ini. Hendra Kurniawan, pemain binaan Lavani asal Rokan Hulu Riau, akan melaksanakan serve. Blok Deo Zulfikri. Membendung supaya keras dari Farhan, menyamakan kedudukan 17-17. Luar biasa upaya dari Lavani, kita saksikan bersama. Kembali Hendra Kurniawan, persiapan akan melaksanakan serve. Kali ini Rivan tidak terbendung, poin bertambah bagi Zigzag Selection. 18-17. Kita saksikan Wakatobi hadir, sehat selalu Pak SB. Terima kasih Pak Kadi, salam olahraga, salam buat Pak SB. Terima kasih Adia, sehat selalu Pak SB. Terima kasih Vicky. Kali ini Cep Indra akan melaksanakan serve. Kesalahan kali ini wasit Farhana Halim, dianggap double oleh wasit. Poin pertama bagi Lavani 18-18. Tensi cukup tinggi di lapangan, kita lihat sama kuat. Luar biasa pertandingan sore hari ini. Kali ini Dio Zulfikri, pemain timnas kita asal Padang Sumatera Barat, akan melaksanakan serve. Keluar pengamatan bola cukup cermat, berbalik unggul Lavani 19-18. Berbalik unggul. Timeout diminta oleh Coach Samsul Jaiz dari Zigzag Selection. Lavani memimpin 1 poin dari Gorindor Lavani Cikias. Kita kembali ke kolom akun Facebook. Sudah hampir 10.000 penonton. Purwakarta on. Terima kasih Purwakarta SB. Terima kasih NTB. Kita ke akun YouTube Belitung Sumatera Selatan hadir. Terima kasih Jepara hadir. Salam dari Berau Aldi. Terima kasih Aldi. Sukabumi hadir. Terima kasih Hudan Hidayat. Subang hadir. Terima kasih. Kita kembali ke lapangan. Dio Zulfikri serve 19-18. Tampil perkasa pertahanan 20-18. 2 poin memimpin. Lavani pergantian pemain nomor punggung 7 Farhan Halim keluar, digantikan nomor punggung 5. Kita saksikan. Bayu kita lihat masuk Zigzag Selection. Abu saya keluar, poin bagi Zigzag. Peluang tadi dari Lavani gagal dimanfaatkan oleh Musa Bian, merasa bersalah dia tadi minta maaf pada timnya. 19-20. Kembali kali ini Nizar Zulfikar, test setter tim nasional kita, akan melaksanakan serve. Kali ini dibalas oleh Malizi, quick smash keras. Gagal dibendung oleh Yuda tadi. Poin bagi Lavani 20-19. Salam dari Gorontalo, terima kasih. Malaysia Sabah hadir. Salam dari kami juga Pak Lukas di Malaysia. Kita saksikan Doni Haryono akan melaksanakan serve. Masuk, pengamatan bola kurang cermat tadi dari Irfan. Poin bagi Zigzag Selection 20-21. 1 poin saja tertinggal Zigzag. Kita saksikan mampukah dikejar oleh Zigzag kali ini. Pemain yang baru saja masuk, Bayu, akan melaksanakan serve.
luar biasa rally panjang. Akhirnya dimenangkan oleh Zigzag melalui blok tadi. 21-21. Time out diminta Coach Lavani. Perang bintang di koridor Lavani Cigas. Selamat menyaksikan pecinta bola voli di seluruh Indonesia dimanapun berada. Anda menyaksikan Lavani Weekly Games 2021. Indrampung Pesisir Barat. Terima kasih Andika. Lalu kita saksikan NTB hadir. Pak SB, sehat selalu Pak SB. Terima kasih. Kembali kami bersama-sama kita, termasuk para sahabat, ada Pak Budiono bersama ibu, lalu beserta sahabat-sahabat lain berada di koridor Lavani Cikias. Kali ini Bayu nomor punggung 5, persiapan akan melaksanakan ser. Wow, keras dari Malisi. 22-21 tidak mampu dihadang. Jeddah Arab Saudi hadir. Salam buat Pak SB, sehat selalu. Terima kasih Adila dari Jeddah. Lubuk Linggau hadir. Terima kasih Lubuk Linggau. Kali ini Lavani melalui Malizi akan melaksanakan. Paspol Rifan Nurmoki poin. Tidak mau menjauh, kita lihat zigzag. 22-22 sama kuat. Kudus Jawa Tengah hadir. Terima kasih Kudus. Kali ini Dima Saputra menyumbangkan poin bagi Lavani 23-22. Lavani memimpin satu poin di penghujung set pertama. Siapakah yang memenangkan pertarungan? Timeout kembali diminta oleh Coach Samsul Jais, mantan coach tim nasional Indonesia, Bapak Samsul Jais. Kita saksikan di koridor, kita menyapa di akun YouTube. Cikarang hadir, terima kasih Cikarang. Salam buat Pak SB. Pacitan hadir, terima kasih. Kita lihat Jepara Jawa Tengah hadir, terima kasih Jepara. Kita juga saksikan Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan Mbak Anissa Larasati Pohan juga hadir bersama-sama kita di koridor Lavani Cikias ini. Salam Pak SB, sehat selalu, terima kasih. Sehat selalu Pak SB dari Bandung hadir, Wawan Kurniawan, terima kasih Wawan. Ribuan komen, kami mohon maaf. Pergantian pemain kita lihat di lapangan, Musa Bian keluar, digantikan oleh Boy Arnes, pemain binaan Lavani Cikias. Musa Bian persiapan akan melaksanakan se. Kesalahan Dio Zulfikri dianggap double tadi. Poin 23-23. 23-23. Kali ini Rifan Nurmoki persiapan akan melaksanakan se. Masuk tadi berbalik unggul zigzag. 24-23 set point. Luar biasa berbalik unggul dari koridor Lavani Cikias. Peluk keringat bercucuran di lapangan, kita lihat perjuangan dari kedua tim menyuguhkan permainan terbaik demi persatuan, persahabatan dan prestasi. Rifan Nurmoki persiapan akan melaksanakan serve. Pemain yang baru saja kembali dari Jepang. Cukup baik Dimas Saputra. Jus. Betul-betul kualitas perang bintang terjadi sore hari ini. Musa Bian, pemain asal Kebumen Jawa Tengah, binaan Lavani Cikias, akan melaksanakan se. Keluar Musa Bian. Poin bagi zigzag 25-24. Mental kedua tim teruji di pertandingan sore hari ini. Kali ini Randy Tamamilang, pemain yang baru saja kembali dari Bahrain, akan melaksanakan serve. Game pertandingan set pertama menjadi milik Zigzag Selection 1-0. Zigzag memimpin di set pertama. Tentunya